Eits, tunggu sebentar. Ditantang buat bikin ocol. Oke. Nah, pertama-tama saya buat dulu bodi motornya. Di sini saya buat motor matic yang entah apa jenisnya. Kemudian buat lingkaran besar untuk membuat rodanya. Oke, saatnya kita membuat pengemudi ocolnya. Seperti biasa, kita buat helm hijau seperti ocol pada umumnya. Selanjutnya kita buat jaket dan celananya. Di sini saya gabungkan bagian jaket dan celananya supaya lebih mudah. Nah, tak lupa kita buat lengan dan tangannya juga ya. Oh iya, jangan lupa buat alas kakinya supaya lebih aman di saat berkendara. Baiklah, ini dia hasilnya. Gimana, keren bukan? Untuk detail pembuatannya, silahkan cek versi fullnya di channel YouTube Mini World Creator Indonesia. Dadah!